izin dari yang mengantar Bapak hari ini untuk meminta waktu Bapak barang 15 sampai 20 menit ya Bapak. Nah, dalam hal mewawancarai terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual. Nah, pada modul 3.1 niki tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, sedikit kiranya mungkin dari Bapak yang mohon tanggapannya terkait dengan beberapa pertanyaan yang nantinya dia ngajukan. Terima kasih Bapak. Akhirnya, pertanyaan pertama Pak Gih. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Gede. Selama ini kan sudah jadi pasangan dan cermati dalam mengidentifikasi anak-anak yang berbicara khususnya tema etika. Yang pertama itu adalah kita merumuskan satu meminta informasi. Minta informasi, habis itu kita nanti minta informasi-informasi dari salah satu guru, wali kelas, sampai ke kita, dan sampai ke bakar kesesuaian. Itu disanalah kita identifikasi apa bentuk daripada pelanggaran-pelanggaran atau masalah yang dia hadapi. Jadi dari sana kita ambil informasi, kita cari dulu, satu merumuskan. Kira seperti itu kita kalau berinvestasi kan tidak langsung dihadapkan ya. Jadi harus kita identifikasi, harus kita cari informasi-informasi tentang masalahnya. Terima kasih Bapak. Pertama yang dilakukan itu untuk menginformasi itu merumuskan dan mencari informasi berlatar belakang itu dari guru, wali kelas, dan dekan. Mencari informasi, tapi baru merumuskan. Jadi mencari informasi, Bapak itu merumuskan guru, wali kelas, dan guru dekan. Kemudian baru informasinya akan Bapak akan menggunakan keputusannya dan Pak. Untuk yang kedua, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan yang di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam mengambil keputusan ini yang sesuai yang ditanyakan itu memang berat. Karena dia itu bermasalah, tapi semuanya mungkin khususnya dia merupakan suatu tantangan bagi kita. Yang jelas tadi caranya adalah satu informasi dulu, setelah itu memutuskan atau mengidentifikasi, setelah itu baru kita mengambil suatu solusi-solusi sebenarnya. Yang jelas kita itu tidak nanti bagaimana anak itu tidak merasa salah dan bagaimana anak itu tidak merasa dikucilkan atau merasa di apa namanya itu didiskreditkan sehingga betul nanti anak itu mempunyai suatu semangat untuk bisa belajar lebih baik lagi. Jadi untuk masalah dua masalah yang mempunyai suatu suatu penting atau suatu nilai yang sama, berarti kita harus cara kita mencari sesuatu agar anak itu tidak merasa disalahkan satu dengan yang lain. Saling menyadari bagaimana dia nanti bisa untuk melangkah lebih lanjut. Ya itu kita untuk itu. Terima kasih Pak. Jadi di sini untuk yang kedua itu terkait informasi juga lagi. Informasi. Kemudian dari permasalahan yang kita sama-sama kenal tadi dari anak-anak itu. Jadi Bapak memberikan teman-teman keputusannya mencari informasi tentang apa namanya kebenarannya dulu, baru nanti yang berpihak kepada siswa yang dalam
dalam keputusan tetap kita berpihak pada sisa dan ya itu mendapatkan besar lebih baik. Yang untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu? Yang jelas pertama prosedur kalau anak itu ada yang melanggar baik itu etika maupun kedisiplinan, itu jelas kita mengacu pada regulasi. Regulasi yang dimaksud adalah kata aktif dan aturan lainnya termasuk juga faktor kemanusiaannya kita harus pertimbangkan. Kalau sudah kita terima kemanusiaan berarti dia itu misalnya masalah kita mengambil suatu keputusan dia itu masalahnya tidak langsung A ke A, B ke B, sebenarnya kita itu bagaimana anak itu satu keinginan kita itu adalah anak itu ada perubahan. Ada perubahan yang lebih baik itu ya. Ya kita seperti itu. Kalau itu yang ketiga, yang terlengkapnya sesuai regulasi, mungkin. Regulasi, tata tertib, atau saya itu yang jelas ada kita gunakan unsur atau faktor kemanusiaan. Intinya supaya siswa ada perubahan yang lebih baik. Intinya supaya siswa itu ada perubahan untuk lebih baik ke depan. Saya lanjutkan Pak untuk yang keempat, itu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah kita. Kalau bilang efektif itu kan memang itu yang kita inginkan, efektif, menyenangkan dan tidak ada yang merasa direnahkan, itu yang efektif itu yang jelas selama ini kita di sekolah kita itu kan seperti nomor satu tadi yaitu kita mengajak teman-teman yang lain mengajak bapak ibu guru mencari masuk-masuk dari bapak ibu guru dari wali, dari peta, dari bapak kesiswaan dan bapak-bapak yang lain kalau memang itu sangat tinggi permasalahannya itu kan kita cari jalanku yang mana terbaik. Jadi itu yang kita jangan sampai nanti kita bilang A ternyata teman-teman guru bilang B. Nah inilah kita satukan teman-teman guru. Di samping itu teman-teman guru termasuk Pak Dudung juga berperan aktif dalam membina siswa. Sehingga kalau kita sudah semua membina siswa berarti itulah cara adik. Tidak langsung berat kelas sekolah kalau sudah semua guru sudah masuk ke dalam pembinaan siswa. Tidak mengajar saja, dia itu harus membina karena kompetensi guru itu adalah ada unsur membina, mengarahkan dan mendidik, tidak mengajar saja. Jadi sekali lagi kalau sudah semua guru berperan aktif dalam membina siswa, Bapak yakin. Nah inilah tugas-tugas guru dan siswa putih dan yang lainnya untuk sama-sama membina siswa agar siswa itu bersikap, berperilaku, berkarakter yang lebih baik. Kira-kira untuk efektif itu? Ya. Untuk kata ini efektifnya cuma mengajak teman semuanya berperan kolaborasi untuk yang kelima Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus yang berisi di rumah ini. Nah, seperti tadi kan setiap orang mempunyai suatu karakter. Jadi kadang-kadang setiap kita mengambil keputusan belum tentu kena kepada anak tersebut karena anak itu mempunyai karakter yang berbeda. Nah, disinilah kita harus juga mempelajari karakter anak tersebut. Nah, inilah yang kadang-kadang kita berikan keputusan A padahal itu sudah membuat kebaikan kepada semua pihak. Tapi namanya karakter anak itu memang itu menjadi tantangan kita termasuk juga apalagi kasus ini atau masalah ini masuk ke dalam orang tua juga punya karakter yang sangat ini ya inilah yang menjadi beban atau tantangan bagi kita. Tapi di sisi kita itu tentang masalah tantangan sih tidak begitu sangat menjawab sekali tidak terlalu tinggi sekali walaupun ada karakter orang tua karakter anak yang memang tidak ada ingin diurus sebagainya, tapi dengan kecekatan, kedekatan, dan kepedulian Bapak Ibu Guru semua
sehingga hal itu bisa kita tahu, sehingga berjalanlah dengan baik di sekolah kita. Ya. Dengan yang tantangan itu dari karakter siswa nih dan karakter orang tuanya juga dan tentunya nanti perlu kepedulian. Cuma ini di Pak Didi Hawaii, karakter orang tua itu apabila kasus itu sudah diketahui oleh orang tua, sehingga orang tua yang memang punya karakter, nah bagaimana bukan jelek itu. Tapi kalau ini kan juga tantangan kita juga mengayomi, memberikan informasi kepada orang tua yang benar. Ya, sampai nanti ujung orang tua sudah, tapi selama ini kan tidak terjadi seperti itu. Artinya orang tua tetap menyerahkan anaknya dan apa yang disampaikan oleh sekolah, dibantu di sekolah, orang tua menerima dengan baik. Nah, itu. Tanpa seramu maksud tadi, tanpa seramu seperti itu. Untuk yang keenam Pak, pertanyaannya, apakah Bapak memiliki sebuah tata jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Dilema kita, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam untuk prosedur mungkin yang dijalankan? Ini ada beberapa hal, ada kasus dan penyelesaian kasus. Kalau kasus tidak terjadwal namanya sifatnya insidentil. Kecil, sedangkan penyelesaian kasus itu kadang-kadang itu kalau sudah kita bisa selesaikan pada hari itu kita selesaikan, kalau tidak kita cari jadwal agar bisa komponen-komponen yang terlibat dalam kasus itu bisa kita ajak duduk bersama-sama. Berarti secara terjadwal pada umumnya tidak ada, cuma saat penyelesaian kasus, saat kasus itu tidak bisa selesai pada hari itu, jelas kita membuat suatu jadwal atau agenda agar kasus itu bisa diselesaikan, mengajak elemen-elemen yang tersangkut pada atau yang peduli atau yang bertanggung jawab pada kasus tersebut. Jadi untuk kasus itu tergantung kasusnya kembali, ya. Ada yang sifatnya insidentil atau ada yang sifatnya nanti membutuhkan jadwal dengan kolaborasi dari beberapa pembakar ini atau jurukan. Yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di lima itu? Faktor-faktor yang ada yang paling ini adalah kerjasama tim. Ya, kerjasama tim. Kalau sudah tim bekerja, ya itu semua guru termasuk semua guru itu tim. Kalau sudah tim, sudah kita aja karena kasus yang berat kalau sudah tim yang kita aja menyelesaikan itu ringan. Kalau kita sendiri nggak bisa. Ya, kita kerjasama tim. Sifat untuk faktornya adalah kerjasama tim bagi semua pihak di sekolah, yang wali dan semua tim yang di sekolah ini untuk faktor yang pengambilan keputusan yang sering dalam diri. Nah, yang terakhir Pak Gantian, dan level 8, mungkin dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di rumah yang kain kembali? Setiap permasalahan dan setiap penyelesaian pasti punya pengalaman yang sangat baik. Dari pengalaman itulah kita tuh belajar untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada selanjutnya. Jadi yang jelas dari pengalaman kasus yang dari pertama, kedua itulah pakai pelajaran, pakai pengalaman untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus selanjutnya, seandainya ada kasus di sekolah kita. Jelas pengalaman sangat berharga sekali. Pengalaman dari kasus sebelumnya itu pakai acuan, pakai pedoman, pakai latar belakang untuk bisa menyelesaikan kasus berikutnya. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk yang penyelesaian ini, pengalaman sangat penting kami untuk menyelesaikan kasus-kasus kedepannya. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya.
dalam wawancara ini. Semoga apa yang Pak tanggapan yang Pak berikan dapat menjadi masukan untuk kami juga sebagai menanggapi tugas. Jadi intinya Bapak Ibu guru yang sebagai guru penggambar, karena menjadi guru para sangat sulit. Nah ini juga tantangan dari Bapak Ibu sebagai guru penggambar untuk bersama-sama membantu sekolah kita agar sekolah kita ini lebih maju ke depan, baik itu dalam bentuk etika di permasalahan maupun dalam bentuk pembelajaran. Walaupun guru penggerak itu kita bisa dikatakan ujung tombak lah sekarang, tapi harus juga di samping proses pembelajaran di bidang kedisiplinan harus juga. Ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Bapak atas bimbingannya yang kami tuju dan untuk permasalahan. Selamat sukses. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini untuk mengizin sebelumnya Kajang Marah Ibu untuk meminta ke calon Ibu sekitar 15-20 menit dalam hal wawancara terkait dengan tugas yang di CGP yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan untuk seorang pemimpin. Tapi nanti yang mohon tanggapan Ibu terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bagian berikan nanti. Siap. Ibu, yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Kasus-kasus dilema etika atau kebutuhan moral dapat diidentifikasi karena masukan daripada siswa. Dalam hal ini kita di sekolah ada organisasi intra sekolah atau OSIS, di situ anak-anak sudah dibagi menjadi beberapa bagian seksi untuk mengikuti perkembangan kasus-kasus yang ada di lingkungan sekitar sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian dari anak-anak OSIS, wali kelas, dari wali kelas ke guru BK ke Pak Kasep Kesiswaan. Nah setelah itu kita identifikasi kasus ini ringan, sedang atau berat. Terkait dengan identifikasi, Niko dari melibatkan OSIS ini, jadi ada beberapa seksi, kemudian ada beberapa kelasnya agar bisa mengklasifikasi, kita tadi beberapa kasus yang ada, sedang, berat, dan sebagainya. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Yang pertama kita adakan dulu kolaborasi dari siswa, kemudian dari wali kelas, dari pemerintah, wakasnya kesiswaan, orang tua siswa maupun pihak-pihak terkait yang berada di lingkungan sekitar sekolah, sehingga apa yang kita hasilkan nanti keputusannya benar-benar itu adalah keputusan terbaik, walaupun itu sama-sama benar seperti itu. Dan tidak lupa juga kita melibatkan komite sekolah untuk ikut terlibat di dalam pengambilan keputusan apabila ada kasus dilema etika maupun rujukan moral seperti itu. Untuk yang pengambilan keputusan itu melibatkan atau berkolaborasi ke dalam, jadi dari stakeholder dari sekolah, ya, kemudian dari siswa, kemudian dibutuhkan dan sampai pada komite gitu. Kita lanjutkan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya adalah apabila kita mendapatkan informasi ada kasus dilema etika atau rujukan moral, kita mencari dulu benar nggak kasus itu terjadi supaya kita tidak salah dalam melangkah. Nah itu melalui daripada OSIS yang ada di sekolah kita, kemudian melalui wali kelas, melalui guru BK, wakasnya kesiswaan,
kita apakah benar kasus itu terjadi. Kalau memang sudah benar kasus itu terjadi, kita duduk bersama ya, antara siswa yang mengalami kasus tersebut, kemudian orang tua siswa, wali kelas, guru BK, wakasek kesiswaan, dan komite sekolah seperti itu. Untuk prosedurnya nanti itu dilakukan dengan duduk bersama. Iya, duduk bersama. Saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus itu. Ya. Yang paling efektif adalah berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait supaya keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak yang tersandung oleh kasus tersebut. Jadi untuk yang kolaborasi ini ya, sebagai poinnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu? Tantangannya adalah dalam pengambilan keputusan itu adalah apabila sudah disepakati, tetapi begitu sudah sepakat dan berjanji diulangi lagi, kenyataannya diulangi lagi, diulangi lagi perbuatan itu yang menjadi tantangan kita. Kedepannya juga kita tantangan, dan juga sikap anak-anak kadang-kadang di sekolah dan di rumah itu berbeda. Ya, di sekolah itu mungkin karena pergaulan, padahal di rumahnya baik-baik saja, tetapi di sekolah itu kadang-kadang sikapnya itu berubah seperti itu. Jadi untuk yang tadi untuk tantangannya itu komitmennya pendiam ya, untuk menjalankan dan tidak mengulangi lagi ya, dan pengaduan kepada orang tuanya itu mungkin yang berbeda. Dan selanjutnya, apakah ibu memiliki jadwal begitu dalam melakukan penyelesaian masalah itu? Ya, jadwalnya kami agendakan setiap rapat rutin bapak ibu wali kelas agar melaporkan kejadian atau informasi apa saja yang terjadi di kelas binaannya masing-masing. Di samping itu juga dari OSIS melalui pembina OSIS-nya juga menyampaikan. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada kasus-kasus yang berat, yang ringan-ringan masih bisa kita atasi, seperti misalnya terlambat ke sekolah 3 kali seperti itu, atau mendapatkan tanpa keterangan anak-anak seperti itu. Jadi penjadwalan itu mungkin di saat rapat bersama. Kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil suatu keputusan ya, dalam kasus-kasus ini? Pihak yang membantu itu yang sudah pasti adalah warga sekolah, kemudian komite, pihak-pihak yang terkait, karena kebetulan sekolah juga dekat dengan Polsek Sukawati, berarti banyak juga dibantu oleh pihak Polsek, kemudian Desa Sukawati, Babin dan Babinsanya sangat membantu kami, karena kami sekarang dengan luas sekolah yang cukup sempit tetapi siswanya banyak, itu sangat dibantu sekali oleh juga warga sekitar untuk ikut menjaga kedisiplinan anak kami supaya tidak terjadi kasus dilibat etika atau rujukan moral itu seperti itu. Untuk faktornya dan tadi yang membantu ibu itu tadi semua stakeholder yang ada mungkin ya, baik itu di sekitar lingkungan sampai polsek juga yang dekat di sini. Terima kasih Bu. Terakhir dari Tian untuk pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Dengan adanya komunikasi dan kolaborasi yang baik dari pihak-pihak yang terkait, itu apapun kasus yang kita hadapi akan bisa kita jalankan bersama atau kita lalui dengan suatu keputusan yang terbaik. Karena kita sudah berkomunikasi dengan baik itu antara siswa, kemudian orang tua siswa, warga sekolah, kemudian komite sekolah maupun warga sekitar yang pihak-pihak yang terkait juga kita ajak untuk berkolaborasi.
untuk suatu pengambilan keputusan. Komunikasi itu jadi untuk pengambilan keputusan ke yang depan berpikir itu adalah yang kolaborasi, ya, kolaborasi untuk dapat menyelesaikan masalah dan menghasilkan keputusan yang terbaik. Ya. Nah, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Sekian yang dapat saya sampaikan dulu, nah, terkait dengan nanti yang mungkin yang nanti cerita kemudian nanti yang tanyakan lagi kepada Ibu yang izin ini Bu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, selamat siang Bu. Nih. Tia mohon izin, niki meminta waktu Ibu mungkin 15 atau 20 menit untuk mengadakan wawancara. Ya. Terkait dengan tugas Tiang di CGP, niki di demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dalam kepemimpinan. Nah, di mana nanti pada saat wawancara saya mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, mohon kiranya mungkin dari Ibu memberikan tanggapan atau jawabannya. Apakah bisa tiang mulai, Bu? Bisa. Terima kasih, Bu. Jadi pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya, cara saya untuk mengidentifikasi bujukan moral atau dilema etika itu adalah dengan benar-benar mempelajari kasusnya dulu. Apakah kasus tersebut, apakah dia termasuk pelanggaran terhadap etika ataukah pelanggaran terhadap moral kebajikan. Jadi setiap kasus kita harus analisa dulu apakah ini sesuai dengan, kalau misalnya kepada guru terjadinya, kita harus cek dulu sesuai dengan aturan, misalnya kalau di aturan sosial atau kepribadian itu ada semua pada pada aturan organisasi PGRI. Itu semua sudah diatur. Jadi kalau misalnya dia adalah aturannya berdasarkan profesionalisme, itu ada aturannya, kita pakai aturan dari PNS atau P3K, ada aturan kode etik pegawai. Jadi itu semua harus kita pelajari kalau kita mau mengambil keputusan. Jadi nggak semata-mata kita nggak berdasar ngambil keputusan tuh karena kita emosi atau kita nggak lihat undang-undangnya, kita nggak lihat aturan hukumnya. Itu yang menurut saya seorang pemimpin tuh kurang bijak kalau mengambil keputusan seperti itu. Atau enggak, oh ini karena dia anaknya ini, jadi kasihan dia, oh udah boleh aja. Atau enggak, ini karena ini yang nitip ini, jabat ini, terus kita langsung memberikan apa pengecualian gitu. Nah itu enggak benar. Semua perlakuannya harus adil dan berimbang, semuanya harus diidentifikasi dulu dan harus dipelajari kasus. Terima kasih Bu. Ya, jadi tadi mengenai identifikasi nih, ke Ibu mempelajari kasusnya dulu sesuai dengan beberapa aturan-aturan yang ada kan gitu. Nih. Terima kasih. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Untuk kasus yang memang kedua-duanya itu benar, jadi kita harus benar-benar melihat dulu. Misalnya seperti ini, misalnya dana bos. Satu, yang satu guru pengen anak-anak itu ikut lomba, atau enggak ikut pramuka. Sedangkan dana bos bilang, Bu ini udah enggak ada uang. Ini sebenarnya sama-sama benar, dari segi hukum yang dana bos benar, dari segi ini lomba, ini juga benar karena dia itu membawa nama baik sekolah. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai kepala sekolah? Jadi kita harus cari titik temu ketika kita pelajari dulu dana bosnya, oh ya benar. Berarti dana bos ini emang udah nggak ada anggarannya. Oke, kalau gitu yang ini juga benar, anak-anak itu harus meningkat. Oh, berarti kita harus mengadakan pertemuan orang tua. Kita ngomong sama komite, kita cari pemecahannya, kita rembuk sama orang tua. Setelah itu orang tua yang memberikan masukan, Bu, menurut kita anak-anak itu masih baru nih pramukanya, kayaknya belum dululah lomba, gimana kalau nanti. Atau ada yang orang tua yang agresif atau komite yang agresif, mereka mau, Bu, kita nyumbang aja semuanya. Anak-anak ikut lomba sama seperti gerak jalan kan. Kita nggak punya uang. Jadi orang tua semuanya bawa susu, bawa setiap hari, bawa makan, bawa nasi beguling buat anak-anak gitu. Jadi
kita nggak ada melakukan apa-apa. Yang kita lakukan hanyalah komunikasi. Jadi itulah yang sebenarnya harus dilakukan, komunikasi, tapi semua harus dengan niat yang baik. Jadi nggak ada kayak mau ngakalin siapa atau mau korupsi apa. Kalau udah niatnya di awal nggak baik, pasti hasilnya nggak baik. Tapi kalau emang kita niat awalnya baik, saya pikir ekosistem itu pasti akan, namanya kan alam itu punya vibrasi. Ketika kita baik, alam itu mengembalikan yang baik pada kita. Luar biasa sekali Bang. Jadi dalam pengambilan keputusan nih, ke Ibu melibatkan stakeholder yang ada, misalkan dari sekolah itu ada komitenya kan gitu nih. Dalam nanti mungkin akan memberikan bantuan juga jika iya, tadi dan juga enggak semata-mata dari komite aja, tapi kadang kita juga nelpon dinas pendidikan untuk mencari solusi, karena kan bagaimanapun juga dari pusat pendidikan itu harus jalan. Masyarakat yang diwakili komite, kita sekolah, dan kemudian juga sama sekolah, masyarakat, dan pemerintah harus sejalan. Dia harus berkolaborasi gitu. Betul. Terima kasih Bu. Untuk yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya untuk yang pemecahan kasus. Ya, kalau ada pemecahan kasus, saya selalu harus mendalami dulu kasus. Mendalami itu. Harus didalami dulu apa penyebabnya, apa akar masalahnya, diidentifikasi dulu akar masalahnya atau apa gini. Jadi jangan ujug-ujug, anak-anak nggak boleh naik motor. Yang anak-anak yang bawa motor, kita marahin langsung semuanya. Nggak bisa gitu. Kita harus cek anak-anak di mana rumahnya, kenapa dia bawa motor. Apakah orang tuanya bekerja, apakah pasti ada sesuatunya. Oh ternyata memang rumahnya cuma 3 kilo, hanya dia tuh telat bangun. Oke nak. Sekarang kamu bangunnya jam segini ya, pakai alarm, kita telepon orang tuanya, kita kerjasama, kita buat manajemen. Oh ternyata dia tuh memang karena punya motor baru, berarti yang kita ini egonya harus diturunin. Anak-anak harus mulai, anak-anak kita harus banyak kita ngomongin di sekolah circle meeting, morning meeting. Jadi morning meeting tuh bukan cuman mau sidak anak-anak serta-merta gitu, enggak. Tapi di morning meeting sama anak-anak itulah kita mengetuk hati mereka. Bagaimana, kan mereka Gen Z ya sekarang itu. Iya. Bahkan bukan cuma anak-anak aja yang Gen Z, gurunya juga Gen Z. Jadi semua harus diketuk hatinya untuk bisa berbuat sesuatu yang mengarah ke kebaikan. Jadi nggak bisa kita jug-jug peraturan, ini begini, ini harus begini. Itu kan diktator dan saya rasa itu nggak akan berjalan. Oke lah berjalan, tapi itu akan short term gitu, jadi temporary gitu. Jadi nggak bisa dalam jangka waktu panjang itu persoalannya nggak selesai. Itu harus harus dibuat lagi kajian-kajian yang lebih humanis. Humanis. Oke, jadi dari yang Ibu sampaikan itu semua berpusat kepada siswa gitu Bu. Betul. Jadi mengetahui apa kendalanya, masalahnya mereka, sehingga mendapatkan solusinya. Betul. Selanjutnya Bu, pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Hal-hal yang saya anggap efektif adalah ketika saya melakukan pendekatannya itu memang dari satu persatu ya. Jadi nggak banyak, ada banyak orang. Karena kadang-kadang siswa itu pun juga merasa berkeberatan atau mereka juga punya hak untuk didengar, tapi nggak dalam lingkungan yang luas. Guru pun juga begitu, mereka punya hak untuk menjawab. Jadi jangan sampai kita nggak ngasih dia kesempatan untuk ngomong. Kita marahin aja dia selama 15 menit, setengah jam dengan relasi kuasa karena kita lebih tinggi gitu. Jadi kayak kita menutup kemungkinan dia punya hak jawab. Padahal kemungkinan besar tadi mungkin suaminya kecelakaan. Atau tadinya mungkin mertuanya jatuh di kamar mandi. Kita nggak pernah tahu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh kita harus bisa mencari akar masalah. Nah dengan kayak gitu tuh memang harus diidentifikasi kasusnya, kemudian kita lihat pendekatannya juga harus humanis. Itu yang memang selalu saya mengingatkan juga sama teman-teman, begitupun juga teman-teman di sini. Begitu mereka ada sesuatu atau apa, jangan langsung menjudge pimpinan, tetapi mereka harus ngomong, Bu bener gak gini? Bu ini gak kok kita gini? Jadi semua harus ada keterbukaan, transparansi, komunikasi. Terima kasih Bu. Jadi untuk efektivitasnya tadi, untuk efektifnya tadi itu untuk ke pendekatan satu persatu gitu Bu ya. Jadi lebih ke privasinya supaya bisa ke personnya langsung. Ya. Oke. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut?
Tantangannya ya, sih sebenarnya sih mungkin tantangannya sih mungkin ada banyak ya. Kadang-kadang kan ya namanya guru kadang-kadang dia juga berbohong sama kita. Tapi memang karena saya memang dekat gitu dengan guru dan saya pernah di posisi jadi guru, jadi saya tahu aja kalau mereka misalnya bohong atau mungkin mereka memanfaatkan kesempatan. Tetapi yang saya yakini bahwa guru itu dia itu adalah panggilan jiwa. Jadi segimanapun buruknya kelakuan guru, dia punya dari hati nuraninya bahwa dia ini guru gitu. Pasti suatu saat ketika kita mengingatkan dia, dia pasti akan kembali ke jalannya dia itu, jadi guru itu. Jadi memang yang harus kita lakukan ya senantiasa juga mengadakan kombel untuk bisa ngasih tahu ke mereka, untuk mengingatkan lah istilahnya gitu. Kita duduk bersama, kita bilang bahwa gaji guru memang gak seberapa, tapi memang kita itu guru adalah panggilan jiwa, gimana kita itu bisa mendidik anak tuh kita pahalanya juga besar. Dan lagi kan sekarang kan guru juga udah banyak ada sertifikasi guru dan lain-lain, ya kita syukuri dengan kita ikhlas menjalani itu, otomatis mungkin nanti hal-hal yang baik pasti akan datang pada kita. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Jadi dari tantangan ini kembali ke karakter pendidik itu sendiri, kemudian Ibu bisa mengingatkan supaya kembali ke apa jalan, hal-hal yang benar seperti itu. Nih. Ya, terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya Bu, pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Bu? Saya senantiasa memang mengingatkan teman-teman termasuk diri saya sendiri, karena kita kan pendidikan itu kan dinamis ya dan up to date. Maka saya sendiri sering mengadakan webinar, kemudian sering ngikutin webinar juga, makanya saya sering sekolah. Kenapa sih sebenarnya saya sering sekolah dan menambah ilmu? Karena saya selalu merasa diri saya tuh kurang. Takutnya nanti berhadapan dengan kasus tuh nggak bisa. Jadi, dan ilmu pun sekarang kayaknya udah banyak banget yang gratis lewat PMM, lewat mana. Saya punya jadwal. Ketika saya punya ilmu baru, saya kasih tahu mereka di grup. Nah, teman-teman tahu nggak ini loh caranya pakai AI ini, pakai Gemini, pakai ChatGPT, pakai ini, pakai ini, banyak lagi kan. Kemudian kalau saya punya ilmu baru tentang Gen Z atau apa, mereka masuk ke Instagram saya, terus mereka bilang, ya Bu, kita kombelnya ini Bu. Jadi saya ngambil masukan dari teman-teman, kita mau kombel apa nih, yang mau kita ini. Tapi jadwal kita sih 2 minggu 1 kali. Jadi kayak Sabtu besok nih berarti kita harus kombel gitu. Jadi ada jadwalnya memang. Terus kalau saya untuk inget-ingetin guru adalah kadang-kadang dalam situasi formal dan situasi yang non-formal. Kadang-kadang non-formalnya yang lebih banyak ketika kita makan kerja bersama, atau kita makan, saya datang ke pegawai, ngobrol. Jadi nggak bisa aturan itu dengan kita, kalau misalnya aturannya ditetapkan dengan kita duduk di depan, dia di belakang, itu nggak akan terjadi komunikasi dua arah. Itu pasti satu arah. Satu arah. Kalau misalnya kita memposisikan diri kita itu dalam situasi yang nggak formal, itu pasti mereka akan lebih jujur, lebih terbuka, kita akan lebih terbuka dan lebih enak, lebih cair gitu. Itu sih. Terima kasih Bu. Jadi yang dapat saya tangkap tadi dari jadwalnya itu ada yang non formal begitu Bu ya, supaya lebih mengalir juga, dan ada jadwal 2 minggu itu untuk kombel. 2 minggu sekali. Oke Bu, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang ke-7, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Kalau saya sih faktor-faktor untuk mengambil keputusan, saya banyak belajar dari ilmu-ilmu filsafat ya. Karena kebetulan kan core ilmu saya juga adalah manajemen pendidikan. Dimana manajemen pendidikan itu memang lebih banyak tentang behaviornya orang, bagaimana orang itu berperilaku, apa motivasinya dia, kemudian apa yang melatar belakangi dia harus melakukan itu, keadaan apa yang menyebabkan gitu. Jadi pendekatan-pendekatan itu, teori-teori mengajar, teori-teori pendidikan, termasuk psikologis itu semuanya tuh memang saya butuhkan gitu untuk bisa dalam mengambil keputusan, dalam menghadapi guru, menghadapi pegawai, dan menghadapi anak-anak, juga orang tua, menghadapi orang lain lah, seperti ini. Terima kasih Bu untuk yang tadi, faktor-faktornya itu bisa dari filsafat tadi Bu ya, yang Ibu pelajari dan terapkan. Kemudian dari juga
apa namanya, mungkin di sini lebih ke knowledge yang tadi Bu ya, artinya peningkatan kemampuan diri sendiri juga. Oke, kompetensinya. Yang terakhir Bu dari saya, dari semua hal yang telah disampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tersebut? Jadi memang dalam pengambilan keputusan itu kita memang harus sangat bijaksana sebagai pimpinan. Kita harus mengadopsi bagaimana sih sebenarnya kita sebagai pemimpin itu. Makanya kan ada yang ada 9 kepemimpinan kalau Asta Brato yang Bali punya ya. Gimana kita harus seperti Sang Yang Surya, gimana dia menyinari semua dengan tulus ikhlas. Bagaimana dia seperti bulan, dia harus menjadi penuntun bagi semua pegawai dan sebagai semua warga sekolah. Bagaimana dia seperti angin, gimana dia selalu menyemangati warga sekolah gitu. Jadi saya pikir ajaran-ajaran Hindu pun itu semuanya sangat sangat praktikal pada zaman sekarang ini untuk dipraktekkan. Maka semuanya itu buat saya memang kita harus kembali ke hati nurani, kembali ke ajaran pendidikan, ajaran nilai kebajikan, value of living. Jadi untuk segala pengambilan keputusan agar lebih humanis, agar dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi kita semua. Sangat luar biasa sekali Bu ya tadi untuk lebih bijaksana gitu ya. Kemudian ada juga yang Asta Brato tadi itu untuk ajaran yang Bu terapkan. Baik Bu, sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih sekali atas waktunya. Saya sangat banyak sekali dapat ilmu dari Ibu juga. Mungkin kedepannya agar bisa saya terapkan juga. Dan hari dari diri saya sendiri juga. Terima kasih Bu. Sukses selalu. Pendidikan guru penggerak.